Oke teman-teman, saya buatkan video ya tentang manfaat pandu kejoli ya, tanaman bisa yang dijadikan pagar ya. Tetapi kali ini bukan fungsi pagar ya dari tanaman ini, tetapi fungsinya untuk mengobati sakit gigi. Caranya seperti apa? Terlalu mudah ya, kita ambil getahnya seperti ini. Misalnya ada getahnya. Tanya terus kita ambilkan dia punya ini ya, dari rokok ya. Ini dari rokok seperti ini atau dari kapas ya, dari rokok seperti ini. Kita ambil bagian ininya ya, isinya di dalamnya, gabusnya ambil begini ya, terus dia punya getahnya diambil ya, ditaruh begini. Saya ambilkan lagi ya. Ini ada getahnya di sini. Ini ada getahnya banyak sekali. Bentar, dia banyak ini. Seperti ini. Ini getahnya. Ini sudah basah. Setelah basah, tinggal ditaruh di gigi yang lubang ya, di dalam lubang diisi. Niscaya hanya sekitar 15 menit sakit gigi akan hilang. Rasa sakit gigi akan selesai dan kita kembali senang. Oke. Demikian konten saya tentang manfaat dari tanaman pandu gejoli ya. Nanti saya buatkan nama ininya. Oke. Terima kasih. See you next video. Ya. Daun yang di pagar ini di belakang rumah, bahasa di Floresnya ya, bahasa lokal, bahasa Manggarai, pandu kejoli ini daunnya. Manfaatnya untuk mengobati sakit gigi, diambil getahnya ya. Ini namanya singkong. Sepanjang pagar ada yang tambah. Tampak daunnya seperti ini. Getahnya yang diambil ya. Daun pandu kejoli ya ini. Ini batangnya. Batangnya ini ya dijadikan pagar, tapi bermanfaat juga ya untuk mengobati sakit gigi. Sangat manjur, diambil getahnya.